Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Servis. Ya, di video kali ini saya akan share informasi mengenai cara pasang nin media dengan dish menghadap ke timur ya. Dish menghadap ke timur. Ini dia penampakannya. Itu yang di sini yang saya bahas adalah untuk nin medianya ya, tidak untuk yang lain ya, tidak untuk palapa atau kom3s, namun hanya nin media. Untuk cara pemasangannya bisa dilihat. Memang ini dishnya menghadap ke timur. Untuk LNB-nya sedikit menghadap fokus ke tengah ya. Untuk penampakan dari bawah itu seperti dilihat ya, lurus. LNB-nya lurus dengan beberapa LNB yang lain ya, menghadap fokus ke bawah. Karena di sini offset, jadi parabolanya sedikit menghadap ke timur ya. Itu saya menggunakan bracket buatan sendiri dari pipa paralon ya, yang hanya saya kaitkan dengan tali. Untuk dari jarak dekat penampakannya seperti ini ya. Itu dia. Untuk kemiringan LNB itu bisa dilihat memang lurus ke tengah ya, ke fokus ya. Itu dia, ini agak jauh. Untuk LNB-nya di sini saya pasangkan sebelah timur ya, karena ini bersifat offset ya. Dengan konektor ada di sebelah utara ya. Untuk arahnya sama persis dengan LNB yang C-band. Yang paling atas itu adalah yang sebelah timur ya. Ini untuk penampakannya dari sini. Itu hanya ada pipa yang saya kaitkan dengan tali. Ini terbuat dari pipa air ya. Ini juga saya buat sendiri hanya untuk sebagai percobaan ya. Untuk fokusnya di sini saya menggunakan antara Telkom 3S dan Palapa ya untuk fokusnya. Jadi jaraknya kurang lebih dari Palapa ya sekitar 17 cm ya. 17 cm-an masih sama. Jika sebelumnya saya memasang nin media ini dengan posisi LNB sedikit menghadap ke selatan ya, namun saat ini lurus ya, lurus fokus ke tengah. Sebelumnya saya menangkap nin media posisi LNB-nya menghadap sedikit ke selatan ya, namun saat ini menghadap lurus sedikit ke utara ya, sedikit ke utara. Sedangkan untuk hasilnya di sini bisa kita lihat ya, ini adalah salah satu channel dari Nano TV ya, dengan polaritas dengan frekuensi 12.560 dengan simbol bit 45.000 dengan polaritas vertikal. Bisa kita lihat, nah ini dia info Nano ya, Nano Plus ya. Sinyalnya cukup lumayan ya, dengan posisi LNB di sebelah timur ya, masih bisa dapat 9,1 dB ya. Untuk Nano ini cukup bagus meskipun terkena hujan ya. Sedangkan beberapa channel lain ya, diantaranya adalah ini dia channel New Asia, ada juga FTV juga ada ya, ini FTV. Ini FTV dan beberapa channel lain yang saat ini masih belum tayang ya. Sedangkan untuk nin media sinyalnya cukup bagus ya. Di sini saya bisa dapat 11 dB ya. Ini dia 11 dB dengan polaritas 12.500 dengan frekuensi 12.500 dengan simbol LED 43.200 dengan polaritas vertikal. Oke.
Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini untuk cara memasang LNB dengan dish menghadap ke timur. Oke, semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Service Channel.